Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh saat menjawab pertanyaan wartawan di hadapan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat konferensi pers di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya.